Rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-74 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kota Banjarbaru menggelar malam resepsi kenegaraan di Gedung Bina Satria Sabtu malam. Kegiatan ini dihadiri langsung Wali Kota Banjarbaru Najemi Adani, Wakil Wali Kota Banjarbaru, Ketua DPRD Forkopimda, serta seluruh paskibraka dan masyarakat Kota Banjarbaru. Kegiatan ini juga diisi dengan pengumuman dan pemberian hadiah kepada pemenang beberapa peserta lomba yang telah dilaksanakan sebelumnya. Najemi Adani mengatakan, pelaksanaan peringatan proklamasi kemerdekaan RI ke-74 di Kota Banjarbaru berjalan dengan baik. Dirinya pun mengapresiasi jajaran panitia dan yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia dan pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan ini. Tahun ini kita berhasil melaksanakan dengan sangat baik dan semua kepanitiaan berjalan sesuai dengan fungsinya. Tema perayaan HUT RI tahun ini yakni SDM Unggul Indonesia Maju. Sangat relevan dengan tekad pemerintah Kota Banjarbaru yang sudah dicanangkan yakni Banjarbaru Pemenang. Banjarbaru TV, Ainuddin Azukairi melaporkan.